Oke, kita lanjutkan nomor 6. Kita lanjutkan soal tadi nomor 6. Ya, kita lihat soalnya sama seperti tadi. This is my father. Ya, ini mendeskripsikan orang lain, yang mendeskripsikan seseorang. Ya, kita lihat nomor 6. He's a Libra David. The word it refers to, kita lihat pilihan jawabannya. Berarti kita disuruh untuk mengetahui it ini artinya apa. He's really proud of it. Kita lihat kalimat sebelumnya nih. Kalau ada soal kayak gini, lihat kalimat sebelumnya. He has a very thick beard. He is really proud of it. Sangat bangga dengan janggutnya. Berarti it di sini refers to bird. Ya, yang mana nih ya? Yang D ya. Jadi jawaban nomor 6 adalah delta. Oke, kita lanjut nomor 7. Kita lihat soalnya beda ya. Untuk nomor 7 kita lihat ada gambar masing-masing. Ini kayaknya pelajarannya tentang occupation ya, atau profession ya. Kita lihat soalnya ya. This person works in a hospital. Kita langsung saja jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang A picture D, yang B picture B, yang C picture E, yang D picture C. Yang mana? Works in a hospital, pasti dokter. Dokter is picture number. Picture yang mana? C ya, picture A. Picture, no, yang picture picture D ya. Berarti jawabannya nomor 7 adalah delta, picture C atau gambar yang C ya. Jadi nomor 7 jawabannya delta, picture C ya, picture C ya, delta. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Masih soal yang mana? Yang sama ya, tentang occupation atau profession. Kita lihat ya, yang A farmer, itu yang B adalah chef, yang C doctor, yang D teacher ya. This person likes to cook very much. Ya, suka masak. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang ini ya, chef ya, yang B. Berarti jawabannya picture B ya, yang jawaban B ya. Oke, nomor 8 jawabannya B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, ini tentang song lyrics ya, tentang lagu ya, lirik lagu. Kita lihat, nah kita lihat di sini ya, langsung saja ya, lagu judulnya Daddy. Daddy, you know how much I love you. It means the writer. Kita lihat di sini, Daddy, you know how much I love you. Ini lirik yang pertama ya, berarti artinya bahwa it means the writer, si penulis lagu ini, love you very much. Yang A salah ya, love you bukan love his father, tapi di sini dia cinta sama ayahnya ya. Yang A berarti salah. Yang B, wants to be your number one, ingin menjadi yang nomor satu untukmu. Bukan ya, ini ya, bukan untuk kamu tapi untuk si ayahnya ya. Yang C, love his father a lot, love his father a lot, ya, sangat sayang kepada ayahnya ya. Ya, kayaknya jawaban C ini yang paling benar ya. Lihat yang D, want to be together with his father, mau ingin bersama dengan ayahnya. Tidak, yang paling benar ini adalah dari kalimat ini, sama seperti yang C ya, sangat sayang sama ayahnya. Berarti jawabannya C, Charlie ya. 10, soal terakhir kita lihat sama song lyrics juga atau lirik lagu juga. Kita lihat, from the song we know that the writer's father, dari lagu ini kita bisa tahu bahwa si ayah si penulis adalah becomes a rock superstar. Kita lihat apakah ada superstar, rock superstar. Kita, you are my superstar. Oh, ini you are my superstar artinya ayahnya sangat istimewa baginya ya, bukan dia bintang rock ya. Berarti yang A ini salah ya. Yang B, has no fear of darkest night, dia tidak takut ya akan kegelapan malam. Kita lihat adakah darkest night. Oh, ini darkest night, ini you guide me through darkest night. Oh, ini berarti bukan berarti dia menjaganya dari kegelapan malam ya, tapi ini dia menasihati anaknya agar tidak terjerumus pada hal yang buruk ya, maksudnya ya. Jadi yang B ini salah ya. Yang C, always guide his son to be a good person. Yang C ini selalu membimbing anaknya menjadi orang baik ya. Yang C, kita lihat dulu yang D, he's a superhero. Jadi ayahnya seorang superhero, bukan ya. Yang ini, you are my hero, maksudnya ayahnya sangat istimewa ya, seperti pahlawan. Tapi bukan berarti ayahnya ini seorang superhero, bukan ya. Jadi jawaban D salah ya. Yang lebih tepat jawaban C, selalu membimbing anaknya menjadi orang baik ya. Jadi tersirat dari lagu ini, katanya ayahnya ini sangat istimewa yang selalu memberi bimbingan kepada dia supaya menjadi anak yang baik. Jadi nomor 10 jawabannya lebih cepat
lebih tepat, yang paling tepat itu adalah C, Charlie ya. Oke, itu soal nomor 10. Ya, terima kasih sudah menonton soal-soal ini, pembahasan soal-soal ini. Jangan lupa bagi yang sudah menonton, like videonya, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channelnya sehingga bisa lanjut menonton video-video terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.